Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semua! Jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar, teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah Alhamdulillah hari ini dapur aku lagi kedapatan senan kue basah yaitu kue pukis Nah ini aku baru banget selesai pulang belanja beli pertepungan, beli tepung cakrat, segitiga dan lencana merah Sekalian di sini juga aku beli bahan-bahan untuk pesanan esokan harinya. Lanjut ya, yang pertama di sini aku bakal buat adalah aku ngerebus untuk santannya terlebih dahulu. Karena kue pukis kita pakai santan, jadi di sini aku beli langsung santan dari perasan kelapa. Ini dari satu butir kelapa. Lalu ditambah air sampai komposisinya 1500 ml dan ditambah sedikit garam Santan ini kita masak sampai mendidih tujuannya supaya pukis kita nanti tidak mudah basi dan awet lama. Oke, kalau ini udah matang kita biarkan dulu sampai santannya dingin. Lanjut, di sini aku mau persiapan untuk pembuatan kulitnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pada absen dulu ya dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku ini. Boleh tulis di kolom komentar. Nah, sekarang saatnya kita melelehkan dulu untuk margarin. Untuk margarin sendiri di sini aku pakai sebanyak 400 gram margarin yang kita cairkan. Nah, di sini aku pakai merek dari Filma, teman-teman bebas mau pakai merek apa aja boleh, tapi di sini aku pakai dari Filma. Nah, kita lelehkan seperti ini dan biarkan dingin terlebih dahulu. Oke, okay, di sini lanjut aku mau pecahin 4 butir telur karena santan dan juga margarinnya udah agak dingin. Sekarang kita hancurkan telurnya dulu. Di sini biar nggak diprank telur, aku jadi uh, pisahin dulu di wadah yang berbeda ya, teman-teman. Karena biasanya khawatir telurnya itu ada yang busuk alhasil nggak bisa kepake nih kalau udah nemu yang busuk satu. Ini 4 butir telur lalu kita tambahin sama gula pasir sebanyak 600 gram Lanjut di sini aku tambahin dua bungkus vanili bubuk dan ini kita mixer terlebih dahulu. Di mixer sampai gulanya larut dan adonan ini agak sedikit mengembang. Kita pakai kecepatan yang sedang aja dan bener-bener sampai gulanya halus ya teman-teman. Kalau dirasa gulanya udah lumayan halus, baru nanti kita bakal tambahin untuk bahan-bahan yang lainnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk teksturnya. Lanjut di sini, aku bakal tambahin juga untuk santannya. Untuk santannya sendiri, di sini aku mau pakai sebanyak 500 ml dulu. Jadi, di sini kita pakai gelas ukur ya, teman-teman. 500 ml pertama aku bakal campurin ke dalam adonan telur tadi. Setelah itu ini langsung dituang semuanya dan kita mixer sampai dia tercampur rata terlebih dahulu Di mixer pakai kecepatan sedang aja dan ini nggak usah terlalu lama karena kita tujuannya hanya menyampurkan antara santan dan juga adonan yang pertama tadi setelah itu kita masukin untuk tepung terigunya. Di sini aku pakai segitiga sebanyak 1 kilo tepung. Nah ini bisa kita mixer pakai kecepatan rendah dulu. Kalau teman-teman khawatir langsung dinyalakan seperti ini. Sebelum mixer nyala, teman-teman bisa diaduk terlebih dahulu seperti ini. Kalau dirasa tepungnya udah mulai tercampur, baru dinyalakan mixernya. Ini adalah opsi bila mana teman-teman belum sering atau belum lihai memakai mixer. Jadi sebelum mesinnya nyala, teman-teman harus diaduk dulu supaya tepungnya nanti nggak berterbangan. Nah, sambil kita adon, ini juga untuk santannya kita masukin sedikit demi sedikit sebanyak 500 ml lagi. Jadi, ini udah adonan dua kali aku mixer, totalnya ada 1000 ml. Nah, kalau udah seperti ini, langsung kita masukin untuk raginya. Pemakaian ragi, di sini aku pakai sebanyak 3 sendok teh ragi. Di sini aku pakai yang mereknya Permifan. Setelah itu, kita aduk juga untuk raginya. Ini diaduknya sebentar aja, yang terpenting udah tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita masukkan untuk margarin yang udah dicairkan. Diusahakan untuk margarinnya ini harus nunggu benar-benar sampai dingin. Nah, kita masukin semuanya. Lanjut, setelah ini kita mixer kembali. Memang, untuk pembuatan kue pukis ini harus sabar ya, saat ngadonnya, karena kita nggak bisa masukin semua bahan dalam sekaligus atau satu kali mixer gitu, teman-teman. Jadi, emang harus step by step, yang penting nanti pukis yang kita buat itu jadi dan enak, serta lembut. Oke, ini udah semuanya tadi. Untuk santannya, udah aku masukin juga ya. Untuk sisanya, total keseluruhan dari adonan yang kita buat teksturnya seperti ini. Setelah ini, jangan langsung dicetak ya. Ini kita biarkan dulu selama satu jam, kita tutup pakai serbet bersih supaya adonan ini nantinya mengembang. Nah ini setelah adonan kita biarkan selama satu jam jadinya seperti ini Dan alangkah baiknya adonan ini kita aduk terlebih dahulu supaya mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya Supaya nanti pukis kita mendapatkan hasil yang warnanya cerah di sini aku tambahin pewarna kuning muda Kita pakai secukupnya aja yang terpenting nanti warnanya jadi lebih terang dan lebih cantik Nah ini udah siap. Lanjut ya, sebelum kita cetak ini kita panaskan dulu untuk cetakannya. Di bawahnya aku pakai alas kompor supaya panasnya itu merata ya. Karena kue pukis itu cetakannya dia nggak rata bagian bawahnya, jadi kita perlu bantuan untuk alas kompor seperti ini. Bila mana teman-teman nggak punya alas kompor uh, untuk menghantarkan panas, teman-teman bisa diganti pakai saringan atau sarangan yang biasa untuk masak nasi atau sarangan langsung ya teman-teman untuk cetakannya sengaja aku tutup aja supaya panasnya benar-benar cepat merata ke seluruh permukaan. Di sini sambil nunggu cetakannya panas, aku sambil prepare pindah-pindahin barang-barang yang ada di meja dapur karena emang meja dapurnya ya minimalis kayak gini ya teman-teman. Jadi harus pinter-pinter ngatur posisi barang yang ada di dapur. Oke, okay, di sini tadi aku cium bau raginya udah kecium banget dan di sini mempermudah saat kita mencetak. Aku pakai gelas ukur seperti ini. Jadi supaya nanti nggak bleber kemana-mana, nggak belepotan, pakai gelas ukur seperti ini. Karena kalau misalnya pakai centong sayur langsung yang ada nanti dia bleber kemana-mana. Oke, di sini aku bakal pisahin untuk adonan ya, di dalam dua mangkuk karena nanti di sini bakal aku kasih pewarna makanan. Yang pertama, aku pakai pasta coklat dan juga pasta pandan. Kenapa aku di sini pakai pewarna? Karena untuk yang pesan kue pukis ini, dia tidak memakai topping. Jadi, untuk e, buat daya tariknya, pewarnanya ini kita mainin untuk di bagian atasnya. Jadi istilahnya kayak kita ngasih motif gitu ya teman-teman. Untuk harganya jelas beda yang polos dan yang pakai topping itu beda ya teman-teman. Untuk harga jualnya sendiri di sini aku jual per 4 biji itu harganya Rp5.000. Tapi kalau yang pakai topping semisal topping seres seperti itu biasanya aku jual satunya itu harganya Rp2.000. Oke, jadi seperti ini aja langsung aku masukin ke plastik segitiga supaya nanti mempermudah saat kita ngasih ya atau nuang di atas adonannya. Kalau dirasa adonannya udah panas merata, di sini yang terpenting adalah mainin api kompor. Untuk api kompornya sendiri, di sini aku pakai sedang cenderung kecil. Lanjut, ini bakalan aku cetak tanpa diolesin margarin. Kenapa? Karena kita udah pakai margarinnya banyak dan ini teflon anti lengket. Oke, kalau udah dicetak seperti ini, ini kita tutup. Sampai dia setengah kering atau setengah matang, ya. Kalau dirasa udah agak matang seperti ini, udah kering. Lanjut, aku bakal kasih topping di atasnya. Untuk toppingnya, ini adalah topping dari adonan sendiri yang udah kita kasih pasta tadi dan dibentuk seperti ini aja. Jadi, biar nggak polos-polos banget, ya, teman-teman, biar ada motifnya. Setelah itu, ini kita tutup lagi, kurang lebih kira-kira 3-5 menit. Kalau udah benar-benar kering permukaan atasnya baru ini bisa kita angkat Nah kita bisa lihat dulu bagian di bawahnya Ini bagian bawahnya udah cantik, udah kering Lanjut bakalan aku angkat Untuk angkatnya di sini aku pakai ujung sendok lalu dicongkel Langsung aja ditaruh di nampan seperti ini Kalau semisal teman-teman nggak -teman, uh, bisa dengan cara ngangkat dicongkel gini Teman-teman bisa sambil pakai garpu ya Oke, ini sambil kita panasin lagi untuk cetakannya. Lanjut aku juga mau cetak kembali sampai selesai. Nah, di sini emang butuh kesabaran kalau kita bikin kue-kue basah ya. Kayak kemarin aku bikin kue lumpur, terus sekarang ini bikin kue pukis. Kenapa harus sabar? Karena kita memakai api yang kecil. Lanjut ya. Ini aku kasih pewarna yang lainnya yaitu pewarna pasta pandan tadi. Dan juga aku ada buat yang benar-benar polosan gak dikasih variasi warna sama sekali Jadi di pesanan puding ini aku ada yang polos, ada pasta pandan dan juga pasta coklat Karena kan gak ada topping ya biar jadi menarik gitu ya teman-teman kita kasih tambahan motif seperti ini untuk tekstur keringnya aku buat seperti ini Kalau teman-teman suka yang kulitnya crispy atau crunchy Teman-teman bisa dipanggang agak kering lagi bagian kulit bawahnya untuk adonan pukis sendiri teman-teman gak bisa dilama-lamain ya karena dia pakai ragi Maksimal kue pukis adonannya itu bisa disimpan di suhu ruang hanya 3 sampai 4 jam aja Jadi kalau semisal teman-teman mau bikin dalam jumlah porsi sedikit kita buat secukupnya aja Karena khawatirnya nanti cepat basi malah kebuang kalau nggak buru-buru dimasak untuk kue pukisnya sendiri, itu sengaja aku angin-anginin dulu. Aku biarkan dia sampai dingin karena nanti bakalan dibungkus satu persatu pakai kertas OPP. Kurang lebih hasil akhir dari kue pukis seperti ini, semakin dia dingin nanti dia untuk teksturnya semakin padat, tapi bagian kulitnya benar-benar lembut. Nah ini aku udah selesai untuk bikin kue pukisnya. Total keseluruhan aku bisa dapat kue pukis dari 1 kg tepung ini bisa mendapatkan 90 pieces kue pukis. Nah tadi udah ada yang aku makan beberapa ya teman-teman. Jadi pesanan untuk hari ini ada di 80 pieces. Kalau udah seperti ini biarkan dia agak dingin terlebih dahulu sebelum kita bungkus pakai plastik. Nah aku mau just info buat teman-teman semua Bila mana teman-teman ada yang tertarik untuk jualan kue pukis ini Kue pukis bisa divariasikan pakai glaze bagian atasnya Terus dikasih topping, entah itu topping kacang, entah itu choco, chip supaya bisa jadi uh, nilai jual yang lebih tinggi Dan daya tarik pembeli Kalau seperti ini kan bener-bener polosan ya teman-teman kalau di tempat aku ada yang jual pakai uh, topping dikasih gelas coklat, vanila, green tea terus atasnya dikasih topping lagi. Itu biasanya di sini dijual satu box di harga 12000 sampai Rp15.000 isi 5 pieces Itu benar-benar bisa jadi daya tarik pembeli karena menurut aku pukis yang dikemas seperti itu bisa jadi uh, apa ya, naik kelas gitu pukisnya, teman-teman. Oke ini udah aku selesai bungkusnya untuk plastik opP nya di sini aku pakai yang ukuran 10 ya setelah ini bakal aku kemas di dalam uh, book ini adalah book ukuran 18 kali 18 nanti ini aku bakal antar ke rumahnya karena yang pesen di beda perumahan aku aku hampir aja kelupaan ngasih tahu teman-teman tadi lupa ya? Jadi, pas saat teman-teman nuang adonan pukis ke dalam cetakan, itu nuangnya jangan sampai penuh. Teman-teman tuang sepertiga bagian aja, jangan sampai penuh karena akan mengembang adonannya. Khawatirnya, kalau teman-teman nuang sampai penuh yang ada, nanti dia malah tumpah semua adonan. Jadi, diisi sepertiganya aja, ya. Oke lanjut ini udah selesai langsung aja aku kasih untuk stiker jualan aku Buat teman-teman yang kepengen order juga boleh banget nanti tinggal DM ke Instagram aku Nia Hermanto 25 Karena juga banyak teman-teman yang order untuk minta dibagikan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan Ini udah selesai semua jadi aku taruh di dua book gini ya teman-teman Lanjut setelah ini langsung mau aku antar aja untuk penjualan kue pukis ini, menurut aku cocok banget untuk usaha rumahan kayak aku UMKM ibu-ibu rumah tangga. Karena untuk modalnya, menurut aku ini nggak terlalu banyak alias minim, dan untuk keuntungan ini lumayan ya. Bisa diputar lagi untuk jualan yang esokan harinya. Dan semoga dari video yang aku buat ini bisa menginspirasi dan bisa jadi ide jualan atau untuk cemilan keluarga di rumah. Aku langsung mau antar aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikut. Video aku dari awal sampai akhir Semoga videoku bermanfaat Menginspirasi dan menghibur Aku akhiri dulu ya video aku kali ini Dan kita sambung di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you